semua tahu bahwa tugas yang sangat mendadak banget. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa tugas itu baru datang H-1. Awal mula ketika Anda ditunjuk untuk menjadi salah satu bagian dari tim penjemput, seperti apa ceritanya, Dok? Jadi kurang lebih itu jam 2 siang. Jam 2 siang itu saya terima perintah dari Menteri Kesehatan untuk berangkat ke Wuhan menjemput, melakukan evakuasi dan observasi. Tapi di lain sisi, esok harinya saya harus berangkat, langsung berangkat. Banyak persiapan yang belum dilakukan gitu, yang belum dilakukan, yang harus dilakukan. Yeah. Sehingga semenjak terima perintah, ya saya belum sempat pulang gitu. Sampai tengah malam saya berkoordinasi dengan semua unit terkait, termasuk dengan BNPB. Pak Doni, makasih banyak Pak Doni, Kepala BNPB. Karena banyak logistik yang harus dipersiapkan, Pak. Jadi kita pergi tidak membawa badan saja, tetapi logistik untuk evakuasi dan observasi sekalian kita bawa. Tapi yang jelas, kaget, pasti kaget. Ada rasa takut nggak, Dokter? Sebagai manusia, saya akui memang awalnya rasa ada rasa takut. Karena kita menghadapi sesuatu yang kita sendiri juga belum tahu, WHO juga sendiri belum bisa mengidentifikasi secara pasti. Betul, tapi sepanjang saya juga ini, kami juga sudah punya protap sebelumnya, skenario yang disusun, sehingga itu sepanjang protap dijalankan, insya Allah aman. Apa kira-kira yang paling berat ketika proses penjemputan itu dilakukan, Dok? Paling berat ini, Pak. Saya harus bisa meyakinkan semua kru yang ada di pesawat dan juga yang terutama kru yang di bawah pesawat ini. Kan situ Kemenkes tidak sendiri, Pak. Kemenkes itu ada TNI di situ, ada kru batik di situ, ada Kemenlu di dalam pesawat itu. Saya harus meyakinkan bahwa semua awak yang ada dalam pesawat mengikuti SOP yang sudah kami susun. Saya akan sekarang ke Juan. Juan, ini begitu menginjakan kaki di rumah hari Sabtu kemarin, Juan, apa yang dilakukan Juan? Ya, saya seperti biasa bertemu dengan keluarga saya terlebih dahulu, kemudian mengemas, mengeluarkan barang-barang saya yang dari tas itu, lalu ya mungkin kan saya terlalu capek karena habis terbang ya lumayan lama lah, jadi saya langsung istirahat. Karena saya sampai rumah sendiri jam 2 malam. Kamu kayaknya yang paling santai di antara keluarga Pak Subandi. Kamu santai banget di Wuhan. Sementara tahu nggak, ayah kamu itu ketika saya wawancarai, khawatirnya minta ampun. Bahkan beberapa kali sampai menitikkan air mata gitu karena saking khawatirnya. Sementara kamu santai-santai aja di Wuhan. Kenapa bisa santai banget sih di Wuhan? Ya saya santai di Wuhan itu karena ada banyak dukungan dari teman-teman Indonesia yang sesama ada di Wuhan juga. Mereka itu saling membangun agar psikologis kita semua warga Indonesia yang berada di provinsi Hubei, khususnya di kota Wuhan pusat virus corona itu, agar tidak menjadi down gitu. Bisa nggak ceritakan bentuk-bentuk seperti apa ini bullying? Ini untuk pelajaran kita semua bahwa kita harus sama-sama memberikan dukungan moral dan jaga begitu apa yang kita utarakan melalui jari kita. Bisa ceritakan tidak bentuk-bentuk bullying yang diterima? Ya, kalau untuk bentuk bullying sendiri banyak, terutama di via YouTube. Kan ada teman saya tuh ngupload kayak video gitu di YouTube. Itu ada beragam komentar yang menunjukkan rasa benci atau gimana gitu. Jadi komentarnya itu negatif. Tapi kita kayak udahlah, biarin aja. Ngapain juga direspon gitu. Dokter Budi, ini yang menjadi alasan Anda soal kenapa Anda kemudian nge-vlog setiap hari, memberikan update setiap hari, adalah banyaknya hoax dan juga bullying. Ya. Bagaimana ini mempengaruhi mental dan juga semangat teman-teman yang baru saja dievakuasi dari Wuhan, Dok, di sana? Ya, jadi gini, pemberitaan di sosial media sebenarnya sangat mempengaruhi teman-teman di sini, kan. Banyak pemberitaan-pemberitaan itu yang tidak menguntungkan mereka, gitu. Nah, untuk itu makanya Kementerian Kesehatan membawa tim psikolog dan psikiater ke lokasi observasi. Nah, kita lakukan pendampingan psikososial. Tantangan paling berat ketika menghandle ini ratusan orang yang harus Anda awasi untuk diobservasi. Iya. Kami banyak dibantu oleh pihak TNI. Jadi TNI membantu kami untuk mengatur teman-teman yang 285 ini untuk 243 ini untuk mengikuti schedule yang sudah kita buat. Dan mereka selama itu tertib mengikutinya. Tertib.
tertib selama 2 minggu itu. Ketika Anda ditugasi kapten, apa yang ada di pikiran Anda saat itu? Ya, sebagai manusia pasti takut ya. Takut Anda rasakan? Khawatir juga ya. Terus terang aja. Karena kita belum tahu ya, virus ini sudah belum ada obatnya kan. Betul. Gitu. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah tugas yang mulia, tugas yang harus dikerjakan oleh saya sebagai pegawai ataupun sebagai warga negara. Kalau Mbak Ena sendiri sempat bertanya tidak, kok saya sih yang disuruh, yang dipilih? Iya sih sempat ada pikiran seperti itu pastinya. Pertama kali saya ditunjuk itu dikabarinnya via telepon aja ya Mas. Karena pada saat itu saya lagi terbang ke Medan, terus balik lagi ke Jakarta. Sewaktu landing di Jakarta saya dikabarin sama atasan saya, "Oh, Indah, kamu bersedia nggak terbang ke Wuhan?" Langsung kaget sama takut, ya wajar lah ya Mas. Iya wajar sekali, wajar sekali. Iya, tapi balik lagi ya kita sebagai awak kabin sudah dilatih untuk menerima situasi apapun, misi apapun dari perusahaan. Apalagi saya pikir lagi ini adalah suatu misi yang mulia, membantu saudara-saudara kita untuk balik bertemu dengan keluarga kembali di Indonesia. Apa yang Anda kemudian rasakan atau apa yang Anda lihat sebelum mendarat di Tianhe Airport? Ya, pada saat kita melakukan approach dan landing, lampu nyala semua di kota, karena kita melewati central downtown di Wuhan. Lampu banyak menyala, tapi tidak ada sama sekali mobil yang bergerak. Tidak ada sama sekali. Sunyi, sepi, tidak ada pergerakan. Pada saat kita landing pun, tidak ada sama sekali traffic yang lain, cuman kita aja. Cuman Batik Air aja. Kami kurang lebih touchdown bandara di Wuhan itu sekitar jam 7-an ya, Kapten? Iya, 7.35. 7.35. Pagi? Malam. Oh, malam. Waktu Cina ya? Waktu Cina. Kemudian kami dapat kabar dari Kapten juga boleh terbang lagi jam 3 kalau tidak salah saya. Iya. 3 jadi, pagi? Iya, jam 3 pagi. Wow. Pagi. Sehingga jadi jam 1 kami baru mulai proses boarding ya, Kapten ya? Iya. Jadi jam 7 malam sampai jam 1 pagi dini hari. Itu pintu tetap close, engine off, tapi ya, Kapten ya, engine off, tapi supply off. dari ground power. Kapan kemudian teman-teman harus mengenakan, kalau Dokter Budi tadi mengatakan yang namanya APD itu kayak baju minion, Mbak Indah? Setengah jam sebelum pintu dibuka. Setengah jam sebelum pintu dibuka. Apa yang kemudian paling Anda rindukan? Rindukan kebersamaannya sih Mas, yang di Natuna. Karena di sini kita sama-sama jauh dari keluarga, dikumpulkan bersama, mengisi hari-hari dengan aktivitas-aktivitas positif seperti olahraga, zumba, main badminton, dan juga malam hari nyanyi-nyanyi bersama. Pokoknya saling menguatkan. Sebenarnya sih pada hari itu pertama-tama ya tadi kata Mbak Indah, kita masih beradaptasi ya. Ini kan pengalaman kita yang baru selama, terus terang selama kehidupan berkarir saya sebagai penerbang, baru ini saya menghadapi situasi yang seperti sama ini. Gitu ya. Sama ya. Sama. Dari semua pengalaman ini, seberapa jauh ini mengubah Anda sebagai seorang individu, Dok? Yang paling saya rasakan ini, Pak. Jadi begitu ini ditempel semua maka ini, itu ya. Bendera merah putih. Bendera merah putih begitu ini ditempel karena tebakan rasa nasionalisme itu pertama. Itu yang mungkin saya yakin semua teman-teman di sini juga seperti itu. Yang kedua kedisiplinan, Pak. Kedisiplinan saya yakin semua juga akan terbentuk rasa kedisiplin itu. Mulai dari cuci tangan. Jadi sekarang makan parno benar kalau nggak cuci tangan betul-betul bersih. Nah itu memang terbentuk sendiri dengan pengalaman ini. Itu kedisiplinan itu memang saya ngerasain paling nggak 2 hari saya kembali di Jakarta, itu yang saya rasain.